Beralih ke informasi lainnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur menyayangkan masih adanya pendirian bangunan yang menyalahi peraturan wilayahnya. Diakuinya ini akan berdampak terhadap rusaknya tatanan kota. Untuk itu berjanji akan mengevaluasi kembali perizinan bangunan tersebut. Berdirinya 13 bangunan ruko di Jalan Indrasari Desa Wincau, Kabupaten Banjar menarik perhatian sejumlah pihak. Pasalnya berdasarkan izin yang diajukan PT MGI sebagai developer pengembang bangunan berjarak 15 meter dari garis sempadan jalan. Namun kenyataannya ada yang kurang dari jarak tersebut, yakni sekitar 10 meter saja. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Bupati Banjar Saidi Mansur mengaku kecewa dan menyayangkan adanya pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan di wilayahnya. Saidi pun menegaskan akan memanggil dinas terkait untuk dimintai keterangan dan apabila terbukti melanggar ketentuan, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas termasuk pencabutan izin. Sangat disayangkan, memang ini akan kita panggil dinasnya untuk bisa kita konfirmasi. Kalau memang itu melanggar dari ketentuan, itu akan kita ambil sikap seperti itu. Sebelum ini tentu ada beberapa kejadian-kejadian, walaupun memang pemerintah daerah saat ini terbelenggu COVID, jadi ada beberapa hal-hal yang memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Mudah-mudahan ini menjadi syarat dan yang perlu kita evaluasi ke depan. Jadi itu diidentifikasi dulu pelanggarannya seperti apa. Kalau memang itu yang dilanggar dalam berkaitan dengan tata ruang, mungkin juga termasuk sempadan jalan, itu juga akan dibongkar. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya yang diatur dalam perda. Itu tidak serta-merta ketika ada pelanggaran itu langsung dilakukan pembongkaran. Tapi nanti akan dilakukan identifikasi, apakah misalnya tanpa IMB diberikan kesempatan untuk membuat IMB dengan menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan. Garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan tidak hanya berfungsi menambah estetika lingkungan, namun juga batas minimal atau jarak minimal yang merupakan batas aman dengan area sekitar bangunan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.